Gibran cawapres Prabowo, waspadalah kecurangan. Ashkari Usman. Para pakar hukum berpendapat putra sulung Jokowi Gibran Raka Buming Raka tidak mungkin bisa ikut pilpres. Sebab putusan MK yang membukakan jalan bagi Gibran harus dibawa ke DPR untuk dibahas dan diputuskan apakah diterima atau ditolak. Akan tetapi Prabowo tampaknya tak peduli apakah putusan MK itu akan dibahas DPR atau tidak, ditolak atau tidak. Mengapa Prabowo nekat mengumumkan Gibran sebagai cawapres? Dan kalau benar, mengapa Jokowi juga nekat mendorong Gibran maju bersama Prabowo? Pertama, Prabowo dan para pendukungnya yakin dia akan menang Pilpres 2024 bersama Gibran karena mereka percaya Jokowi pasti akan habis-habisan demi Gibran. Ini ada benarnya. Misalnya saja, sekian banyak parpol bisa digiring Jokowi untuk ikut koalisi Prabowo. Kedua, Jokowi percaya Prabowo akan melindungi dia dan keluarganya setelah turun dari kursi presiden. Jokowi mencemaskan kejaran hukum terhadap dia dan keluarganya. Banyak yang melihat kemungkinan besar Jokowi dan keluarganya terjerat masalah hukum. Ketiga, Jokowi tidak bisa menitipkan keinginannya kepada Ganjar Pranowo, sebab Ganjar dipastikan akan berada di bawah kontrol PDIP, terutama Ketua Umum Megawati Sukarnoputri. Keempat, Golkar sudah resmi mencalonkan Gibran untuk mendampingi Prabowo. Tentu Jokowi merasa tidak mungkin mementahkan keinginan Golkar. Sebab kalau Jokowi dan Gibran mundur dari skenario Golkar itu, maka suasana koalisi bakal rumit. Banyak pakar hukum dan politisi yang memberi peringatan bahaya Gibran sebagai wapres terpilih. Namun Prabowo tidak menghiraukannya, yang penting menang pilpres. Mungkinkah Prabowo Gibran menang? Ini cerita lain lagi. Ada beberapa hal. Pertama, publik Indonesia gamang kalau Gibran harus naik menjadi presiden. Jika Prabowo berhalangan sebagai presiden, potensi ini sangat besar. Usia dan kondisi Prabowo tidak meyakinkan. Karena itu, Prabowo Gibran tidak mudah untuk menang. Tidak seperti keyakinan Prabowo dan pendukungnya bahwa Gibran adalah faktor penting untuk menang. Tapi Presiden Jokowi dengan kekuasaan dan pengaruhnya bisa saja menjadikan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres. Jokowi memiliki peralatan lengkap untuk itu. Untuk menghadapi kemungkinan ini, maka hal yang terpenting adalah mengantisipasi penipuan suara. Manipulasi hitungan cepat quick count harus menjadi kecurigaan yang konstan. Rakyat tidak boleh lengah. Antusias dan preferensi publik pada Anies Baswedan yang hari-hari ini diterjemahkan sebagai kemenangan bisa dengan mudah dibalik oleh tangan-tangan kekuasaan. Skenario busuk Pilpres 2019 masih segar dalam ingatan. Sebab itu, keikutsertaan Gibran mendampingi Prabowo di Pilpres 2024 menjadi peringatan. Waspadailah kecurangan.